dapat kursus kayak ini, sekarang aku ada di Warung Pohon di daerah Bantul. Langsung aja ikutin ya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri untuk resto ini mempunyai konsep yang menyatu dengan alam gitu. Nah untuk interiornya ini bangunan didominasi sama rindangnya pepohonan yang ada di sekitar rumah makan guys. Nah ini adalah salah satu tangga favorit yang instagramable banget buat kalian foto-foto. Pokoknya di sini banyak banget deh spot yang bagus buat kalian foto-foto bersama keluarga maupun teman-teman. Nah, untuk jam buka resto ini adalah dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nasi goreng ingkung. Nah, ini ingkungnya satu paket ini bisa buat 3 sampai 4 orang, guys. Ini harganya Rp125.000. Nah ini udah termasuk sama nasi, terus sama sambelnya, ini ada sambel bawang, terus ini sambel apa tadi lupa sih aku. Nah, ini udah ada lalapannya juga, terus aku pesen tambahan ini untuk lalapannya sama cakangkung. Ini rekomendasinya apa nih? Ini rekomendasinya sih ingkungnya. Langsung aja ya. Pakai sambal yang ini, cocol aja ya guys ya. Enak. Enak. Ini untuk ingkungnya sendiri ini lembut banget. Ini kita makannya langsung pakai nasi aja ya guys. Gak usah pakai sendok-sendokan, langsung aja pakai tangan biar lebih nikmat. Daun pepaya ini langsung aja ini langsung makan. Terus ini untuk sambalnya langsung aja ya. Sambal bawangnya mantep, pedes banget guys. Enak banget, kalian harus cobain di sini. Di sini juga tempatnya nyaman banget karena dikelilingin pohon-pohon. Nah, untuk menu yang disajikan di sini itu adalah menu tradisional, guys. Nah, untuk yang terkenalnya di sini adalah ingkung ayam. Ingkung ini adalah salah satu menu berupa ayam kampung yang dimasak utuh dan diberi bumbu opor, kelapa, sama daun salam gitu loh, guys. Aku kasih karena sudah juga hasil foto-foto aku di sini ya, karena di sini tempatnya instagramable banget guys. Pokoknya recommended banget deh buat kalian, wajib banget coba di sini guys.